ودين الله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا Honorable Chairperson, honorable members of Parliament, distinguished delegates, Indonesia has strong interest in an open and fair international trading system that support and accelerate national development through increased exports, competitiveness, and expanding overseas markets. Prominent and distinguished guests, my beloved students from China University of Political Science and Law, ladies and gentlemen, Prophet Muhammad SAW once said in his hadith, I would like to mention in Arabic, "Utlubul ilma walau bishir," or in English it will be, "Seek knowledge even though you must go to China." Profesor Dr. Haji Dailami Firdaus SHLLM, lahir Jakarta, 12 Desember 1964. Putra kedua Bapak Haji Ahmad Khotib Naseh dan Profesor Dr. Hajah Tuti Alawiyah ASMA. Cucu dari tokoh dan ulama karismatik Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Nama Dailami Firdaus diberikan langsung oleh Kiai Haji Abdullah Syafi'i dengan harapan kelak cucunya menjadi orang yang mulia, memiliki kompetensi keilmuan dan keulamaan serta kejuangan dan pemihakan kepada umat dan bangsa. Doa dan keberkahan itu menjadi kenyataan. Profesor Dailami Firdaus kini telah menjadi tokoh serba bisa, multi-talent, dan multitasking. Pada usianya yang menginjak 57 tahun, Profesor Dailami mengikuti jejak langkah ibundanya, Profesor Dr. Hajah Tuti Alawiyah ASMA, menekuni dan menjelajahi peran-peran sosial dan lorong-lorong kehidupan tanpa sekat dan melintas batas sebagai ulama, dai, akademisi, intelektual, entrepreneur, pengelola pendidikan tinggi, politisi, pemerhati dan pencinta seni budaya, bahkan seolah mengikuti jejak masa dan zamannya, kini pun menjadi penggiat media sosial sebagai YouTuber melalui kanal YouTube yang diberi nama Banggai Channel. Kecintaan dan kedekatan dengan anak-anak yatim diwarisi dari kedua orang tuanya yang hingga akhir mereka begitu dekat dan cinta kepada anak-anak yatim yang dibinanya melalui pesantren khusus yatim Asy-Syafi'iyah. Inilah waris perjuangan yang harus dijaga oleh Profesor Dailami dan adik-adik beliau detik ini sampai akhir masa nanti. Profesor Dailami
atau lebih dikenal dengan sebutan Bang Day atau Bang Ferdi ini melewati masa panjang proses pendidikan tingginya. Setelah lulus dari Universitas Brawijaya Malang dan meraih penghargaan sebagai wisudawan terbaik kedua se-Universitas Brawijaya pada tahun 1987. Lalu melanjutkan studinya di Amerika Serikat dan berhasil meraih gelar Master Hukum Internasional LLM dari American University, Washington DC, Amerika Serikat pada tahun 1989 hanya dalam tempo 11 bulan. Tak lama sekembali dari Amerika, Prof. Dailami sempat belajar agama dan bahasa Arab di Mesir. Meskipun tidak lama, pengalaman belajar di Mesir ini memberi pengalaman penting baginya. Setidak-tidaknya, ia dapat merasakan integrasi pendidikan dalam bentuk baru yang mengawinkan antara tradisi pemikiran Timur dan Barat. Dan Profesor Dailami menyelesaikan program doktoralnya di Universitas Negeri Jakarta. Dalam karirnya sebagai akademisi, Profesor Dailami pernah menjadi guru besar tamu, visiting professor di Jaiyang University pada tahun 2011. Tak hanya sampai di situ, Profesor Dailami pun pernah diundang menjadi visiting lecturer di Universitas Massachusetts Boston di pusat studi CRSAD, The Building Sustainable Communities After Disaster, University of Massachusetts Boston pada tahun 2012. Suami dari Hajah Siti Rohmat Hidayati SE dan ayah dari putra putri tersayang Abizar Hadi Gifari SE, Dr. Gigi Finda Dania Fadilah SKG, Bintang Akbar Yusuf SE, dan Bunga Dania Fajriah ini merupakan tokoh muda dengan bakat dan talenta yang integratif dan multi-quizzle, memadukan kemampuan ilmu dan agama juga antara etika dan estetika. Profesor Dr. Haji Dailami Firdaus, biasa dipanggil Bang Dai atau Bang Ferdi, memiliki prinsip yang hidupnya menjadi manusia yang memberi manfaat kepada sesamanya dan berkhidmat untuk umat dan bangsa. Ini kisah anak Betawi yang berbakti ame ayah, ibu dan juga negeri. Dari kecil dia udah pandai mengaji, ama du'afa anak yatim dia peduli. Dia peduli sekolahnya bukan cuma di dalam negeri, Amerika, Mesir, China dia jalani. Jadi dosen dan berdakwah dia lakoni. Hidup berarti cita-cita sejati. Panggil dia, Bang Dailami, wakil kita di DPD RI. Panggil dia, senator Betawi, untuk Jakarta yang kita cintai. Anak Betawi yang berbakti ame ayah, ibu dan juga negeri. Dari kecil dia udah pandai mengaji, ama du'afa anak yatim dia peduli. Dia peduli sekolahnya bukan cuma di dalam negeri, Amerika, Mesir, China dia jalani. Jadi dosen dan berdakwah dia lakoni. Hidup berarti cita-cita sejati. Panggil dia, Bang Dailami, wakil kita di DPD RI. Panggil dia, senator Betawi,
kita cintai. Wakil kita di DPD RI, panggil dia senator Betawi, untuk Jakarta yang kita cintai, untuk Jakarta yang kita sayangi, untuk Jakarta yang kita cintai.